Mengendalikan berat badan tidak hanya dengan mengurangi porsi makan dan melakukan olahraga, salah satu hal yang dapat kamu lakukan adalah dengan mengonsumsi makanan yang dapat mengendalikan lemak dalam tubuh. Makanan yang tepat akan membantu menurunkan berat badan dan mencegah lemak berlebih dalam tubuh. Well, sebenarnya makanan sehat apa saja yang kamu butuhkan, Leblis? Berikut ini adalah makanan sehat yang baik untuk mengendalikan berat badan kamu. Yuk, simak penjelasannya di bawah ini. Jeruk, siapa yang tidak mengetahui manfaat dari jeruk? Rasanya yang sedikit asam dan manis membuat buah ini banyak diminati. Tidak hanya kandungan vitamin C yang tinggi, serat dalam jeruk juga mengandung serat yang baik untuk program diet kamu. Jika kamu memiliki masalah pencernaan, Sebaiknya konsultasikan dulu bersama dokter. Teh hijau minum teh hijau tidak hanya membantu kamu untuk lebih relaks sehingga terbebas dari stres. Selain manfaatnya membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, teh hijau juga bermanfaat untuk membakar kalori dalam tubuh. Sarden suka mengonsumsi sarden. Well, kamu layak bahagia. Sarden kaya akan kandungan omega-3 yang baik untuk kesehatan. Selain itu, Mengonsumsi sarden juga dapat membantu kamu untuk mengurangi nafsu makan. Sarden tinggi protein sehingga membuat kamu cepat merasa kenyang. Labu-labu memiliki kandungan serat yang baik untuk kesehatan. Selain tinggi serat, baiknya labu rendah kalori sehingga baik untuk kesehatan dan program diet kamu. Labu pun mudah diolah dan divariasikan dengan berbagai macam makanan. Kentang kentang sangat baik untuk program diet yang sedang kamu lakukan. Cara terbaik untuk menikmati kentang adalah dengan mengukusnya. Hindari mengonsumsi kentang dengan cara dibuat keripik karena justru menambah berat badan kamu. Lebih, demikian 5 makanan sehat yang baik untuk program diet kamu. Tidak hanya makan makanan sehat, olahraga teratur pun wajib kamu lakukan. Semoga informasi ini bermanfaat.